Pesona Sugar Daddy Tampan. Bab 7. Honey, jangan bersedih lagi. Ingat janjimu bahwa kau tidak akan mengeluarkan air mata lagi. Sander mengusap kedua pipi JJ yang basah, lalu membenamkan kepala JJ ke dedenya. Maaf, Dad. Aku terlalu sedih karena mereka pergi saat aku belum bisa membahagiakan mereka, lirih JJ. Tersenyumlah dengan kau tersenyum, mereka juga akan ikut bahagia. Sander mengelus kepala JJ dengan lembut. Ayo, kita keluar dari mobil dan tersenyumlah. Jika nanti Mommy melihatmu menangis, dia juga akan ikut sedih, ajak Sander. Lalu keluar dari mobil lebih dulu barulah ia membukakan pintu untuk JJ. Terima kasih, ucap JJ, saat Sander membukakan pintu dan mengulurkan tangannya, dengan senang hati JJ menyambut uluran tangan itu. Sama-sama, Honey, Sander menautkan jarinya di sela jari JJ dan memasuki rumah besarnya. Kalian sudah kembali. Sambut Oma Irin. Iya Oma, jawab JJ, tersenyum hangat. Sayang, kenapa wajahmu sendu dan matamu merah? Apa kau habis menangis atau Sander melukaimu? Cecar Oma Irin, karena melihat wajah JJ yang terlihat sembab. Ma, JJ hanya bersedih, jawab Sander. Oh sayang, sini dekap Oma, sekarang kau tidak sendiri dan kami adalah keluargamu. Jadi tidak boleh bersedih lagi, Oma Irin mendekap JJ dan mengelus punggung JJ dengan lembut. Terima kasih Oma, terima kasih, JJ mendekap Oma dengan erat. Ia merasakan kehangatan seorang ibu saat di dekapan Oma Irin. Ses, jangan menangis lagi. Lalu Oma Irin melarai dekapannya saat dirasa JJ jauh lebih tenang. Oh, iya. Ini kiriman baju pengantin kalian dari Emma, Oma Irin mengalihkan pembicaraan sambil mengambil kotak berukuran besar di atas sofa. Emma, bencong itu? Tanya Sander. Dad, tidak boleh seperti itu. JJ memperingati. Ah, baiklah. Maaf. Oma Irin tersenyum senang karena putranya memilih gadis yang tepat. Sekarang kalian istirahatlah, karena lusa kalian pasti akan kelelahan. Ucap Oma Irin, dan disambut semangat 45 oleh Sander. Hei, apa maksud dari senyuman tengilmu itu? Ketus Oma Irin saat melihat Sander tersenyum nakal. Apa? Tidak. Memangnya salah jika aku tersenyum? Ucap Sander. Salah. Karena di balik senyumanmu itu ada niat yang terselubung. Cih, Mommy sok tahu. Oh ya, ayo J ikut Oma. Mulai hari ini sampai lusa kau harus tidur di hotel di mana pernikahan kalian akan digelar. Ucap Oma Irin tersenyum jahat. Mom, apa-apaan ini? Mommy mau memisahkan aku dan Jenny. Tanya Sander tidak percaya dengan rencana ibunya. Iya, kalian tidak boleh bertemu sampai hari pernikahan kalian tiba. Mom, please kau ingin membenuh putramu yang tampan ini perlahan-lahan. Ucap Sander mukanya dibuat sesedih mungkin. Cih, jangan lebay. 2 hari lagi kalian akan bertemu. Jadi jika kau MT dengan senang hati Mommy akan mencarikan lelaki muda dan tampan untuk penggantimu. Ucap Oma Irin. Mom, kau jahat sekali. Sander menyugar rambutnya ke belakang dengan kasar. Ya, itulah aku, jawab Oma Irin. Honey, please jangan ikut Oma, ucap Sander dengan tatapan memohon. Berharap calon istrinya tidak menuruti permintaan konyol sang ibu. Maaf Dad, tapi yang dikatakan Oma benar adanya, ucap JJ dan memperlihatkan senyuman manisnya. Sander langsung lemas saat mendengar ucapan JJ, mau tidak mau dirinya harus rela berjauhan selama 2 hari. Bagus. Ayo J ikut Oma,
Tidak perlu membawa apapun karena semua sudah Oma persiapkan semuanya, ucap Oma Irin, menggandeng tangan JJ. Tunggu. Sander menahan kedua orang itu untuk pergi. Apalagi? Kesal Oma Irin. Hani, dekap sebentar sini. Lalu menarik JJ dalam dekapannya dan menyambar kening berulang kali. Cih, dasar bucin. Sejak kapan kau jadi lebay begini, cibir Oma Irin. Aku pasti akan sangat merindukanmu, ingat jangan nakal, bla bla bla. Ish, Dedi, kita cuma berpisah 2 hari. Kayak mau pisah 1 tahun aja sih. Kesal JJ saat mendengar ocehan Sander tiada henti. Ayo J, kita tinggalkan duda tua itu, ajak Oma Irin. Hei, sebentar lagi aku bukan duda tapi mantan duda, seru Sander kesal karena mendengar ucapan ibunya. Terserah, teriak Oma Irin yang sudah memasuki mobil bersama JJ. Dah, Dedi, seru JJ sambil melambaikan tangannya. Momi benar-benar keterlaluan. Kesal Sander saat mobil yang ditumpangi ibunya dan JJ sudah tak terlihat. Aku harus memikirkan cara agar bisa ketemu JJ, gumam Sander. Ponsel Sander yang ada di kantong celananya berdering menandakan jika ada panggilan masuk. Momi, nama yang tertera di layar ponsel Sander. Dengan cepat Sander menerima telepon tersebut. Halo, jawab Sander. Jangan menemui JJ. Jika berani, Momi akan membatalkan pernikahan kalian. Ancam Oma Irin. Tut, Oma Irin langsung memutuskan sambungan teleponnya. Sedangkan Sander sudah menggeram kesal karena ibunya sudah mengetahui akal bulusnya. Hahaha, Oma jahat sekali. Pasti Dedi sekarang sedang mengamuk, ucap JJ tertawa terbahak. Sesekali harus kita kerjain J, hahaha, Oma Irin, puas rasanya sudah mengerjai Sander. Rasakan, makanya jangan ngatain Momi kuntilanak. Batin Oma Irin tersenyum puas. Tapi kalau Dedi nekat bagaimana Oma? Dia tidak akan berani. Karena dia takut dengan ancaman Oma, hahaha, Oma Irin melanjutkan tawanya. Momi benar-benar ingin menyiksaku. Baru ditinggal sebentar sudah rindu ke ujung rambut, gerutu Sander, sambil memijit kepalanya dan menyandarkan punggungnya di sofa ruang tengah. Walaupun begitu Sander tetap mematuhi aturan yang sudah ibunya buat. 2 hari rasanya seperti 2 tahun. Ah JJ, aku sangat merindukanmu, ucap Sander sambil memandangi foto JJ yang dijadikan wallpaper ponselnya. Dari kejauhan ada 2 orang pelayan yang sedang bersih-bersih sambil melihat tuan besarnya yang sedang frustasi karena ditinggalkan nyonya muda. JJ pakai ilmu apa sih? Tuan Sander sampai bucin begitu, bisik salah satu pelayan. Yang jelas enggak pakai ilmu apa-apa, karena JJ cantiknya enggak ketulungan pantas jika Tuan Sander tergila-gila, sahut pelayan lainnya. Heleh, kalau masalah cantik, aku juga enggak kalah cantik dan lihat nih bodiku bahenol kayak Syahroni. Ucapnya membanggakan diri sambil berlenggak-lenggok seperti supermodel papan penggilesan. Bahenol dari mana? Bodi kayak lontong diikat pakai karet aja bangga, apalagi tuh muka kamu kayak pantat panci dibedakin hahaha, ucap pelayan satunya lagi, mencibir temannya. Yei kamu ya, kalau ngomong suka bener hahaha, ucapnya, lalu keduanya tertawa terbahak. Pamen, bagaimana menurutmu? Tanya Sander, setelah melakukan perawatan di seluruh tubuhnya, dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Semua itu dilakukannya karena ingin terlihat sempurna di mata calon istrinya nanti. Sander berdiri di depan meja rias sambil berkaca dan hanya mengenakan boxernya saja memperlihatkan lekuk tubuhnya yang berotot itu,
Walaupun usianya sudah 45 tahun akan tetapi tubuhnya masih terlihat kencang dan seksi itu karena Sander rajin berolahraga dan menerapkan hidup sehat. Walaupun dirinya keturunan bule, ia tidak suka meminum minuman beralkohol 0H0L ataupun merokok. Sedangkan Pak Men berdiri tidak jauh dari sana, menatap tuan besarnya sambil menggelengkan kepalanya. "Ternyata memanggilku hanya untuk meminta penilaian dariku," batin Pak Men. "Sulit dipercaya. JJ sangat hebat telah mengubah harimau itu menjadi kucing manis dan menggemaskan," puji Pak Men dalam hati. "Anda terlihat lebih tampan dan mempesona, Tuan," jawab Pak Men. "Memang benar kan? Jika tuannya itu selalu tampan dan mempesona, terlihat lebih. Jadi menurutmu kemarin-kemarin aku tidak tampan begitu?" Sander melirik tajam Pak Men. "Maksud saya setiap hari Anda selalu tampan dan setelah Anda melakukan perawatan, Anda semakin tampan jadi sangat serasi dengan nyonya muda yang selalu terlihat cantik," jawab Pak Men, sambil menggaruk pelipisnya dengan jarinya. "Jadi menurutmu aku tidak serasi dengan JJ begitu? Dan apa tadi? Kau berani memuji calon istriku?" Sarkas Sander. Masih tidak terima dengan pujian yang dilontarkan oleh Pak Men. Dia tidak suka jika ada pria lain yang memuji kecantikan wanitanya. "Ah, salah lagi kan? Serba salah," batin Pak Men. "Maaf Tuan. Maksud saya, Tuan dan Nyonya sudah ditakdirkan oleh Tuhan untuk bersama dan kalian terlihat sangat serasi sekali," jawab Pak Men. "Sudah jawab begitu saja. Biar puas," batin Pak Men. "Aku dengan Jenita memang sudah ditakdirkan untuk bersama," ucap Sander disertai dengan kekehan. "Sudah pergi sana," usir Sander, dan Pak Men pun segera keluar dari kamar tuannya itu. Pak Men keluar dari kamar tuannya sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya, bertepatan dengan Raya yang akan ke kamar dadinya. "Pak Men, kenapa senyum-senyum begitu?" tanya Raya penasaran. "Hem, aku tahu pasti Pak Men dapat bonus dari Dedikan." Tapi Pak Men tidak menjawab melainkan hanya tersenyum dan membungkukkan badannya lalu segera pergi dari sana. "Ih, dasar Pak Men kaku. Pantas saja jadi perjaka tua," ucap Raya sedikit meninggikan suaranya agar Pak Men mendengar ucapannya. Tapi Pak Men tidak memperdulikan ucapan nona mudanya itu, membuat Raya semakin kesal. Raya segera memasuki kamar dedinya yang tidak terkunci itu. "Huh, pantas saja Pak Men tersenyum seperti itu," batin Raya saat melihat sang dedi sedang berkaca sambil bergaya memperlihatkan otot-otot kekarnya. Cuit-cuit, Raya bersiul lalu duduk di tepian tempat tidur. Sander sangat terkejut saat mendengar orang bersiul dengan cepat ia menyambar jubah mandinya yang tergeletak di atas kursi di depan meja rias. "Dasar tidak sopan," kesal Sander, sambil memakai jubahnya. "Apa? Aku sudah mengetuk pintu tapi Dedi terlalu asik dengan kegiatan Dedi itu," ledek Raya. "Memalukan," batin Sander kesal. Karena dirinya ketahuan sedang berpose layaknya iklan Elmen. "Dedi sangat seksi sekali, aku yakin jika Mami JJ akan sangat terpesona saat melihat otot-otot Dedi itu, hehehehe," ucap Raya sambil menaik turunkan alisnya. Sander tidak menjawab karena ia masih merasa malu dan memalingkan wajahnya yang bersemu merha. "Mau apa kau kesini?" Sander mengalihkan pembicaraan. "Ish," Raya membisikkan bibirnya kesal. "Aku mau tiket liburan ke Korea Dat, bukankah Dedi sudah berjanji jika aku merestui hubungan kalian, Dedi akan mengizinkanku liburan dan membelikanku tiket ke Korea." "Dedi lupa," jawab Sander, membuat Raya kesal. "Ish, Dedi. Kalau JJ aja Dedi langsung ingat. Sorry baby,
Temui Devan dan dia akan mengurusnya. Tapi ada syaratnya, kau harus berangkat setelah kami pulang Bul en Madu, ucap Sander. Hih, Dedi kenapa harus Om Devan? Dan kenapa juga harus nunggu Dedi dan JJ pulang? Kan kelamaan dat, protes Raya. Sebenarnya bukan masalah terlalu lama ia menunggu kepulangan dadinya, tapi karena ia malas bertemu dengan Om Mesem itu. Tidak ada bantahan Raya, tegas Sander. Dedi enggak asik. Iya atau tidak sama sekali, ancam Sander. Iya, puas, ucap Raya berdiri dari duduknya dan menghentak-hentakkan kakinya dengan kesal. Good girl, puji Sander tersenyum tipis. Sedangkan Raya yang terlanjur kesal tidak menghiraukan dedinya dan segera berlalu dari sana. Tapi saat sudah di luar kamar dedinya, sekilas ada ide jahil muncul di otaknya, lalu ia membuka pintu kamar itu sedikit dan menyembulkan kepalanya sambil berteriak. Dedi, awas kacanya pecah dan ingat minum 0 BT QT agar bisa memuaskan Mami JJ saat malam syahdu nanti. Teriak Raya, saat ia menyembulkan kepalanya ia melihat Dedi berkaca kembali. Raya, teriak Sander. Blam. Dengan cepat Raya menutup pintu kamar dadinya dan berlari menghindari amukan dadinya. Hahaha, Dedi kenapa jadi konyol seperti itu? Cinta memang membuat pikiran seseorang jadi kurang seons. Hahaha, Raya tertawa terpingkal sambil menuju garasi mobilnya. Tujuannya sekarang adalah menuju ke Holitron Group dan menemui Om Mesem itu. Dasar anak itu, bisa-bisanya mengerjai orang tua, kesal Sander. Dan kenapa aku bersikap konyol seperti ini? Hancur harga diriku di mata Raya. Jangan sampai itu anak menceritakan aibku ini kepada Jenita, gumam Sander, baru sadar akan sikap konyolnya. Pasti tadi Pak Men juga menertawakan aku, kesal Sander, lalu segera memakai pakaiannya. Tapi benar juga apa yang dikatakan Raya, jika aku harus meminum 0 BT QT. Sepertinya otak pintar Sander sudah terkontaminasi otak gesrek putrinya. Tidak. Bisa jatuh harga diriku jika ketahuan meminum obat itu. Tapi jika naninuku tidak sekuat dulu bagaimana? Gumam Sander merasa bimbang dan insecure karena takut tidak bisa memuaskan JJ. Sudah hampir 20 tahun tidak konser, aduhai Dedi takut jika itu tumpul tidak setajam dulu. Mungkin jika Naninu sungguhan sudah karatan. Semua ini gara-gara Raya. Sander membuka ponselnya dan mengogling, bagaimana cara memu scan istri. Sander terus men-scroll ponselnya dan membaca dengan teliti setiap tulisan yang tertera di layar ponselnya. Aku rasa diriku ini sudah gila, Sander melempar ponselnya ke tempat tidur, lantaran kesal sudah termakan ucapan Raya. Raya, sebenarnya sifatmu itu dari siapa sih? Gumam Sander karena dirinya dan mendiang istrinya dulu tidak seperti itu. Di sisi lain JJ sedang diajak ke salon superstar oleh Oma, salon kecantikan yang sangat terkenal di kalangan atas terutama kalangan selebritis tanah air. Wah, Oma banyak artis ibu kota di sini, rasanya aku ingin meminta tanda tangan mereka, ucap JJ senang. Ia terperangah saat memasuki salon tersebut karena banyak artis yang sedang melakukan perawatan di sana. Dasar norak, cibir salah seorang wanita yang tengah melakukan kreambat. Dan itu membuat JJ menundukkan wajahnya, sedangkan Oma Irin sudah sangat geram dibuatnya. JJ, tegakkan badanmu dan angkat wajahmu, tita Oma, terus melangkahkan kakinya memasuki salon tersebut. Seperti ini Oma, bukankah terlihat angkuh jika begini, ucap JJ sambil menaikkan wajahnya. Ya, memang. Kau harus terbiasa karena saat kau memasuki kehidupan Sander,
hidupmu akan berubah dan di sekelilingmu akan banyak penjilat. Jadi sebisa mungkin kau harus terlihat angkuh agar mereka tidak meremehkanmu, tegas Oma Airin. Ah, iya Oma, tapi mereka siapa? Tanya JJ. Dan seperti apa sih, kehidupan calon suaminya itu yang sebenarnya? JJ sepertinya belum mengetahui sisi lain dari calon suaminya, walaupun mereka sudah tinggal satu atap selama 5 tahun. Salah satunya wanita tadi dan masih banyak yang belum kau ketahui. Ucap Oma Airin, langkah mereka terhenti saat pria gemulai menyapanya. JJ pun tidak banyak bertanya, seiring berjalannya waktu ia akan mengetahui kehidupan Sander sedikit demi sedikit. Hola Oma dan gadis kecil, sapa pria gemulai itu. Oma Airin membalas dengan anggukan sedangkan JJ tersenyum manis. Ah, dia bukannya pemilik butik itu. Batin JJ bertanya, Emma, aku ingin calon menantuku dapat pelayanan terbaik di sini dan juga ubah penampilannya, ucap Oma Airin. Tenang saja Oma, percayakan semuanya sama Eike, hai hai hai, ucap Emma, sambil tertawa cekikikan. Kau ikutlah bersama Emma, ucap Oma Airin kepada JJ. Tapi Oma, hei, yei gadis kecil tak perlu khawatir, Oma akan menunggumu di sini sambil menikar pedicure juga, jelas Emma dengan gaya kemayunya. Oma Airin mengangguk dan tersenyum, barulah JJ mengikuti Emma menuju lantai 2 yang ada di salon tersebut. Saat memasuki ruangan di lantai 2, JJ semakin takjub karena di lantai 2 dikhususkan untuk pelanggan VVIP, tapi JJ berusaha untuk terlihat biasa saja. Hey Aaron, kesindang. Panggil Emma pada salah satu karyawan wanita. Gadis kecil ini adalah tamu VVIP EKYS, jadi Yei harus melayaninya dengan oke. Ingat hati-hati saat menyentuh kulitnya itu dan juga rubah penampilannya jadi gadis yang menawan, ucap Emma mengingatkan dengan gaya gemulainya dan menunjuk JJ dengan dagunya. Jika kulit mulusnya lecet sedikit saja, bisa habis bisnis EK ditutup sama Opa Sander, ucap Emma, sambil menggerak-gerakkan badannya, dan Aaron pun mengerti. Gadis kecil Ye ikut Aaron yes. Iya Om Emas, jawab JJ, karena bingung mau memanggil Emma apa. Karena jika dilihat dari segi fisik Emma terlihat seperti pria macho badan berotot dan mempunyai jambang, tapi hanya saja gayanya sedikit gemulai. Hei, ya Amidong. Meit lo siwar. Cantik begini dibilang Om, kesal Emma sambil melototkan matanya dan mengibaskan rambut cepaknya dengan gaya kemayu, sedangkan Aaron menahan tawanya. Panggil Eike Miss M. Yei paham. JJ pun mengangguk paham. Tahan emosimu Miss, nanti cantikmu hilang loh. Nah lihat tuh sudah kelihatan keriputnya, ucap Aaron sambil menahan tawanya. Ah, ya Amidong. Kesal Emma sambil mengeluarkan kaca kecil yang selalu ada di kantong celananya. Ini semua gara-gara Yei gadis kecil, Emma sambil mengaca di cermin kecil itu. Sebelum Emma lebih kesal, Aaron segera membawa JJ ke sebuah ruangan. Sepertinya Eike harus memakai masker berlian lagi agar wajah Eike tetap terlihat mulus dan awet muda, gumam Emma. Nona, jangan didengarkan ucapan Miss M, karena memang seperti itu tapi dia sebenarnya baik, ucap Aaron sambil memijat punggung mulus JJ. Ya Tuhan, belum perawatan saja sudah kulitnya sudah halus dan selembut bayi. Apalagi jika nanti sudah perawatan bisa-bisa lalat kepleset saat hinggap di kulitnya itu. Batin Aaron menatap kagum JJ. Iya Kak Aaron, jawab JJ sambil menikmati pijatan di punggungnya. Setelah melakukan perawatan dari ujung kepala hingga ujung kaki dan juga sudah mengubah penampilan JJ agar terlihat elegan, kini saatnya JJ mengganti pakaiannya dengan dress yang sudah disiapkan oleh Emma. Ya,
Ampun Nona, Anda sangat cantik sekali, puji Aaron, saat JJ sudah memakai dress biru bermotif bunga tanpa lengan ditambah rambut JJ kini berubah menjadi bergelombang dan kulit putih JJ semakin terlihat berkilau membuat siapapun akan terpesona saat melihat penampilan JJ yang baru. JJ hanya tersenyum saat mendapatkan pujian dari Aaron. Mari saya antarkan ke bawah Nona, ucap Aaron dan menuntun JJ ke lantai bawah di mana Oma Irin dan Emma sudah menunggu. Kak Aaron, apa ini tidak berlebihan? Tanya JJ sambil menutup bagian keramat atasnya dengan kedua tangannya. Anda sangat cantik Nona, percayalah, ucap Aaron. Saat sudah sampai lantai bawah Emma histeris saat melihat penampilan JJ, sedangkan Aaron segera pergi dari sana untuk melanjutkan pekerjaannya. Oma, lihatlah ada bidadari turun dari genteng, teriak Emma heboh. Untung saja mereka sedang di dalam ruangan kerja Emma jadi tidak ada yang mendengar teriakan Emma yang memekakan telinga. Hei, pelankan suaramu dan kenapa turun dari genteng? Bukannya dari kayangan, ucap Oma Irin. Karena bidadari yang turun dari kayangan adalah Eike Dong. Hai 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 hai, Emma tertawa sambil menutup mulutnya dengan telapak tangannya. Cih, dasar steres, cibir Oma Irin. Ih Oma kejam. Emma merajuk, Oma Irin memutar bola matanya malas. JJ duduk di atas meja sana dan bergayalah dengan anggun, ucap Oma Irin. Meskipun bingung JJ pun menuruti perintah Oma Irin. Emma fotokan JJ dengan ponselku, Oma Irin memberikan ponselnya kepada JJ. Iya Oma, Eike bukan fotografer. Protes Emma, sambil menghentakkan kakinya kesal. Satu kali jepretan 10 juta, ucap Oma Irin. Ah, kenapa tidak bilang dari tadi? Emma langsung menyambar ponsel Oma Irin. Ayo JJ bergayalah semenarik mungkin, ucap Emma. Jepret, jepret, jepret. Emma banyak mengambil foto JJ sebanyak 10 jepretan. Lumayan 100 jetong hihihi. Batin Emma tertawa. Sudah Oma, ucap Emma lalu menyerahkan ponsel Oma Irin. Dasar mata duitan. Cibir Oma Irin saat melihat 10 foto JJ ada di galeri ponselnya dengan gaya yang berbeda-beda. Tapi Oma Irin hanya memilih salah satu foto JJ yang dilihatnya anggun dan menggoda. Lalu dengan cepat Oma mengirim foto itu ke seseorang. Hehehe, kapan lagi dapat duit 100 jetong dengan mudah? Emma masih tertawa cekikikan sedangkan JJ sudah duduk di atas sofa yang ada di sana. Nih, Oma menabrakkan black card milik Sander ke dada Emma. Wah, kartu ajaib, pekik Emma saat menerima black card tersebut. Gesek untuk membayar perawatan JJ dan uang 100 jutamu itu, ucap Oma Irin. Baiklah Oma, Emma mencium black card tersebut lalu segera pergi ke bagian administrasi. Oma, terima kasih sudah baik sama JJ. Ucap JJ menatap Oma dengan lembut. Berterima kasihlah kepada Sander karena dialah yang membayar semuanya, ucap Oma tertawa. Karena tanpa sepengetahuan Sander, Oma telah merampas black card Sander dari dompetnya. Rasakan. Kau pasti sedang kebingungan mencari black cardmu itu, hahaha. Akhirnya puas aku mengerjai Sander. Batin Oma tertawa. Iya Oma. Jawab JJ, ternyata calon suaminya sangat perhatian sekali. Pikir JJ.